Kelahiran BBL ternyata tak hanya disambut bahagia oleh pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar, melainkan dengan hadirnya buah hati dari pasangan fenomenal tersebut, yakni Leslar, juga disambut bahagia oleh sejumlah pihak. Salah satunya adalah Harsiwi Ahmad, pimpinan SCM Indosiar. Terbukti, semenjak Lesti Kejora mengandung sampai melahirkan, wanita yang akrab disapa Bu Siwi tersebut tak bosan-bosannya menjaga biduan cantik dari Cianjur itu. Bahkan, di saat Lesti Kejora melahirkan di rumah sakit Bunda Menteng Jakarta, orang terpengaruh di dunia televisi tersebut juga ikut menemani dan menyaksikan langsung proses persalinan Lesti Kejora. Kedekatan antara Bu Siwi dengan Lesti Kejora memang tak perlu dipertanyakan lagi. Semenjak gadis yang akrab disapa Dedi itu menjadi juara di ajang dangdut Indosiar, terlihat Lesti Kejora dan Bu Siwi bak seperti anak dan ibu kandung sendiri. Maka tak heran jika Lesti Kejora banyak mendapatkan berbagai hadiah dari Harsiwi Ahmad di momen-momen tertentu sebagai bukti kedekatan mereka, kedekatan emosional mereka selama ini. Namun yang cukup menggemparkan saat ini di kalangan masyarakat, dikabarkan dalam berbagai sumber, terutama di media sosial, BBL anak dari Lesti Kejora dan Rizky Billar menerima kado terspesial dari Bu Harsiwi Ahmad dengan harga yang cukup fantastis. Menurut isu, anak dari pasangan yang populer dengan nama Leslar tersebut menerima sebuah rumah mewah yang diberikan oleh Bu Siwi kepada Lesti Kejora dan BBL. Dikabarkan juga, pemberian hadiah mewah itu sebagai wujud rasa bahagia dan rasa senang Bu Siwi atas kelahiran anak pertama dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sayangnya, menanggapi hal tersebut, sampai saat ini belum ada klarifikasi langsung dari pihak mereka mengenai isu ini. Akan tetapi, melihat kedekatan di antara mereka, yakni Lesti dan Bu Siwi, sangatlah tak mustahil jika kabar ini benar adanya. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.